Selamat siang semuanya. Siang hari ini, wah tadi udah pada nonton videonya kan, menarik ya. Saya mau undang Pak Felix nih, Pak Felix dari Surabaya. Halo, halo Bu Ari. Mana Pak Halo Bu Felix? Ari, gimana Yes. kabarnya? Pak, senang banget ya. Kita tuh, saya itu benar siang hari ini setelah nonton dua malam berturut-turut kemarin acara FFG. Itu rasa syukur yang tidak pernah habis. Benar loh, Pak. Betul, Aduh, jatuh nih aku. betul, betul, betul Bu Ari. Luar biasa sekali ya. Saya kemarin itu 2 hari event itu banyak sekali. Percaya emang enggak ya Bu Ari? Banyak sekali teman atau tim saya itu sampaikan ya bahwa banyak orang yang sudah langsung pengen join gitu, pengen gabung. Maksudnya minta tahu nomor rekeningnya, kemudian minta langsung dijelasin malam itu juga. Sama pagi ini gitu. Jadi sebagian ini sebenarnya sudah enggak perlu nunggu ikut acara hari ini gitu. Mereka udah langsung cepet-cepet gitu loh. Sampai ada yang tanya, saya kalau besok, maksudnya besok pagi, maksudnya hari ini ya, saya besok pagi transfer gitu masih bisa apa enggak Bu untuk join gitu? Ya bisa aja kan mestinya, walaupun posisi itu sangat penting mestinya gitu loh Bu. Luar biasa Bu Ari. Luar biasa, bersyukur sekali. Makanya saya tuh benar, begitu kemarin juga kan beberapa teman saya undang. Nah, justru mereka itu pengen tahu lebih dalam hitung-hitungannya Pak Felix. Yes. Kan siang hari ini saya bilang, udah tunggu hari Minggu, saya bersama teman-teman akan sharing bagaimana cara mencapai kesuksesan seperti orang-orang kemarin, yang salah satunya Pak Felix yang ada di sini. Ya, gitu kan? Sama-sama, kita semua sama-sama belajar di sini Bu Ari. Ya kan, kita sama-sama akan sharing. Jadi ibu bapak teman-teman semua, nanti kami akan sharing ini hal yang luar biasa, benar-benar ini sudah proven ya, sudah terbukti di lebih dari 80 negara di dunia, mengangkat kehidupan banyak orang gitu. Jadi benar-benar nanti Anda kembali ke pengundang Anda atau yang memberikan link ini kepada Anda untuk tanya lebih detail, karena keterbatasan waktu nggak mungkin kami jelaskan secara detail kan, benar nggak Bu Ari? Iya ya? Benar. Jadi wah luar biasa. Ya kan? Makanya, saya tuh gini loh Pak Felix, kalau pengalaman saya ya, kan namanya orang waktu begitu lulus kuliah gitu ya, begitu lulus kuliah tuh kan pasti carinya kan kerja. Yes. Kan dulu kan kita zaman sekolah tuh kan selalu diingetin sama orang tua, kamu sekolah yang benar ya nak, supaya nilaimu bagus ya nak, supaya kamu bisa dapat pekerjaan yang baik ya nak, supaya income-mu bagus ya nak, kan itu kan udah hal yang normal ya zaman orang tua dulu ya, saya nggak tahu. Betul. Kalau orang tua sekarang mungkin agak berbeda ya. Karena saya juga udah ngomong sama anak saya, yang penting kamu 100% kamu pasti berhasil. Nah, itu. Betul. Tapi kalau orang tua saya dulu, sekolah yang pintar supaya kamu kerja dapat pekerjaan yang baik. Jadi itu orang tua zaman dulu itu kayaknya mengarahkan setiap anaknya untuk jadi karyawan, Pak Felix. Yes. Ya memang. Betul. Termasuk saya, Bu. Termasuk saya. Makanya justru kan saya itu sempat begitu lulus kuliah, saya langsung lamar di sebuah perusahaan asing. Jadi, saya sempat kerja 9 tahun di situ. Nah, tapi yang namanya perusahaan asing ya, ini kan PMA. Dia itu jumlah karyawannya waktu saya gabung aja baru 8. Gitu ya. Sampai saya keluar aja cuma 30-an. Gitu kan. Itu tuh otomatis kerja kita itu kayak gini loh Pak. Itu kayak dibayar semua waktu kita. Jadi semua waktu kita itu dibeli. Sampai saya, kalau ngomong gaji, bagus banget. Fasilitas, bagus banget. Istilahnya mau terima uang, mau terima itu, oke, sangat bagus. Kebetulan saya masuk langsung di PMA, kan? Yeah. Perusahaan dari Amerika. Tapi apa yang terjadi? Setelah sekian lama kerja, posisi begitu semakin naik posisi, itu semakin kayak diikat, Pak. Kerjanya itu bukan cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi tengah malam juga kadang-kadang karena saya harus komunikasi dengan kantor pusat yang di Amerika gitu kan, karena saya mulai pegang Indonesia waktu itu. Terus pagi-pagi saya mesti pegang laptop lagi untuk buka karena mesti komunikasi dengan kantor di Singapura, jadi regional kantor, regional office-nya kita. Nah itu tuh kayak membuat saya jadi semua waktu saya itu ditukar untuk uang yang saya dapetin. Iya betul. Wah itu sampai otomatis Pak, anak saya nggak keurus. Anak saya itu yang ngurus tuh hanya pembantu. Itu benar-benar satu waktu, satu masa yang buat saya sangat sangat challenging ya, sangat merupakan tantangan antara karir atau keluarga.
Sampai waktu itu saya change ya Pak ya, saya change, saya pikir saya mesti cari sesuatu yang bisa membuat saya usaha sendiri, itu kan otomatis saya kontrol waktu saya kan gitu kan. Jadi kan kita pengen kita yang kontrol waktunya. Saya bikin usaha, saya joinan sama teman. Nah, disinilah begitu join sama teman rasanya oke Pak, karena apa, modal awalnya itu kita patungan. Tapi karena teman saya bilang kita jangan ambil yang kecil-kecilan, kita langsung yang gede aja Ri. Kita langsung bikin sesuatu yang besar, kita langsung langsung pakai modal yang besar. Jadi kita bertiga tuh patungannya membuat saya harus jual mobil dan rumah yang saya bangun, yang saya tabung dari uang yang saya sudah dapetin selama kerja. Wow. 9 tahun kerja. Ya, ya, ya. Berani. Ya, jadi ya. Saya tahun 2000, saya ingat banget ini rumah saya nih Pak. Saya boleh sharing ya teman-teman ya. Ini bukan mau sombong mau apa, tapi saya mau kasih tahu. Waktu itu tuh saya, bentar ya. Nih, kelihatan ya, ini saya masih zaman jahiliyah. 20 tahun lalu ya Bu Ari ya? Yes. 20 tahun lalu ya? 20 tahun lalu, ya. 20 tahun lalu Pak, tahun 2000. Ya. Nah, ini rumah saya, mobil saya, hasil tabungan, hasil dari kerja selama 9 tahun. Rumah 2 lantai di BSD. Ya, waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Nah, ini saya jual rumah, jual tabungan. Habis itu kita sewa rumah, Pak. Saya sewa rumah untuk hanya khusus untuk jalani usaha itu. Karena kan gini loh, Pak. Saya berpikir waktu itu sebagai karyawan, waktu saya terikat sama kantor. Saya pikir kalau punya usaha sendiri, waktu saya lebih leluasa. Ternyata enggak. Dengan saya berpartner, dengan saya join itu juga hampir sama, malah karena uang kita masuk ke situ semua, termasuk tabungan juga masuk, udah jual rumah, jual mobil masuk, sewa rumah, ya kan? Kan artinya kita jadi kayak sudah naruh kepala kita tuh kayak di situ semua. Ternyata juga waktu saya juga nggak banyak berubah. Justru saya jadi semakin jungkir balik karena harus mempertahankan uang gimana caranya supaya bisa muter dan saya bisa dapat profit, gitu kan. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya sempat jalan sendiri. Karena partneran biasalah kita gesek-gesekan ya, ada gesekan. Sehingga saya keluar, saya jual saham saya. Tetap tidak bisa mendapatkan apa yang namanya waktu. Jadi semuanya itu ada di saya, semua kontrol ada di saya. Ini yang membuat saya itu sangat bersyukur begitu, aduh, saya hari ini ada di bisnis ini, nonton yang tadi malam. Rasanya itu kayak benar-benar ya Allah tuh bantu saya banget. Karena bisnis network marketing bersama FFG ini ya Pak Feli, itu tuh membantu saya tuh kayak melepaskan beban yang dulu kepala saya tuh sering, saya punya mah, saya sering migrain. Jadi segala macam penyakit mungkin karena stres kali ya, orang stres ngurusin kantor. Halo. Kalau sendirian, karena suami saya nggak ngerti urusan kesehatan di mana bisnis network marketing sama Bizword ini 11 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya dikenalkan FNG 11 tahun lalu. Wow. Halo, putus-putus Bu Ari. Suaranya putus-putus Bu Ari. Besar apa yang saya pernah lakukan. Putus-putus, ya ini ya, internet saya unstable Pak. It's okay, nggak apa-apa, kita lanjut ya teman-teman ya. Saya ulang lagi ya, Karena internet nih, challenge-nya internet. Jadi di bisnis yang dulu saya lakukan, kan saya harus jual rumah, jual mobil, tabungan, yang sudah saya peroleh dari selama saya kerja. Waktu itu ya benar-benar, pokoknya mindset-nya pengusaha itu nggak mikir, yang pasti saya akan berhasil. Dan alhamdulillah sih berhasil, ada hasilnya. Tapi bukan cuma hasil uang yang saya dapat. Segala macam penyakit juga masuk ke saya lagi. Sakit mah, sakit kepala, urusan rumah tangga. Jadi hubungan rumah tangga itu memburuk, hubungan dengan anak memburuk. Karena saya saking fokusnya, saya ini orang yang sangat fokus dengan pekerjaan. Begitu saya dikenalin bisnis ini, waktu itu saya paralel konseling. Produknya kan pembalut. Happy banget, ya kan? Pembalut setiap orang butuh. Gampang nih jualnya, karena setiap cewek itu pasti butuh. Pembalut gitu loh. Karena kita tinggal kasih tahu pembalut sehat. Nah, menariknya ternyata kerjanya itu bikin saya lebih rileks gitu loh, Pak.
kerjanya itu tim. Jadi kan waktu itu karena paralel ya, sektor paralel ya. Jadi kan saya ngurusin kantor, tapi terus pertemuan saya ngurusin tim ya. Kalau ketemu sama orang-orang FFG itu, ih happy gitu. Nanti begitu pagi masuk kantor, gitu lagi. Rasanya tuh beda banget. Hari itu bisa dua versi, hari pagi sama hari malam itu beda. Yeah. Hari pagi itu bisa stres, hari malam tuh lebih rileks. Yeah. Nah, bukan cuma rileks aja, dan ternyata dengan produk-produknya semua penyakit saya sembuh, gitu kan? Yeah. Ini yang membuat saya tahu, oh ternyata bisnis saya itu ada di posisi yang sebelumnya ini ya, itu tidak aman buat saya, karena saya masih kejar-kejar uang, karena apa? Di situ saya yang nentuin sistemnya, saya sistemnya. Sementara dengan FFG Biz-Work, ini saya bekerja dengan tim dan ada sistem yang bantu saya gitu loh. Makanya saya lebih, kalau Pak Felix lihat foto saya tadi ya, teman-teman lihat foto saya tadi, Pak saya tuh gitu. Padahal fotonya sama anak kecil-kecil kan, harusnya lucu ya. Kayaknya wajahnya wajahnya nggak berubah kayak Bu Ari. Wajahnya tetap gitu, sekarang malam. Padahal 20 tahun. Alhamdulillah Pak, Alfa Meta Pak. Kalau teman-teman pengen awet muda, nanti Pak Felix akan cerita Alfa Meta ya. Alfa Meta itu bikin saya awet muda nih, gitu. Terus lingkungan FFG itu sangat membantu secara mindset dan mental saya lebih sehat, gitu. Yeah. Karena saya juga ini kita bicara investasi. Kalau siapapun punya duit investasi. Nah buat saya waktu itu investasi ya begitu ada lebih duit saya coba invest. Itu ya namanya kita kan pengen multiple source of income. Jadi kita pengen sumber income yang banyak. Tapi namanya investasi yang coba-coba itu ternyata bahaya. Yeah. Karena uang saya banyak lepas, banyak hilang. M nilainya gitu loh. Nah di FFG kita pun juga diajari investasi secara benar. Nih ya, saya mau sharing ke teman-teman tentang 4 kuadran yang pernah disampaikan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Kuadran. Jadi ini 4 kuadran. Tadi tuh saya cerita ke teman-teman tuh, ya kan? Saya itu tadi di A 9 tahun, nabung, ya kan? Punya rumah, punya mobil. Saya usaha jual rumah, jual mobil. Ya kan? Ternyata jadi jungkir balik di sini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tambah uang dan plus-plus penyakit. Plus hubungan keluarga memburuk. Jadi saya nggak deket sama anak, saya jauh dari suami. Sementara bisnis ini juga bikin saya deg-degan karena suami saya tidak ngerti apapun tentang kesehatan. Saya kan basicnya kesehatan, saya ini apoteker, suami saya perminyakan. Nggak nyambung, jadi dia nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu saya dikenalkan bisnis ini, tadi kan saya bilang, gitu ya. Saya waktu di video tadi saya bilang, karena apa? Ada sistem, ada tim yang bekerja dan uang mengalir buat kita. FFG juga mengajarkan saya jadi investor yang baik dan menguntungkan. Itu sih Pak Felix. Yeah. Nah ini, kan kalau kita ngandalin kekuatan tenaga sendiri ya, bicara employee dan self-employee, berjalan dengan waktu, begitu kita tua, tenaga kita kan udah nggak ada lagi. Otomatis apa? Income-nya pasti turun. Tapi kalau di sini tim berkembang, investasinya nambah, udah pasti angkanya naik. Gitu loh Pak. Yeah. Nah, plus, nih, ini udah pasti, makanya saya pilih yang passive income, di mana suatu ketika kita tidak bekerja lagi, bisnis ini tetap berkembang, gitu kan? Ya. Kenapa? Kondisi saat ini nih, kondisi new normal yang kita sebut, banyak orang PHK, yang di PHK, banyak usaha yang tutup. Otomatis, kenapa? Orang banyak di rumah, toko, warung, semua, bahkan pengusaha-pengusaha besar, makanan besar aja, udah mulai ganti strategi, mereka nggak stay di mall, tapi mereka sudah ke jalanan. Mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana usaha-usaha besar, jadi yang Anda biasa makan, minum kopi, semua diedarkan secara jalan kaki, terus ada pinggir jalan, kalau Anda lagi jalan, itu ada yang jualan ayam goreng, ada jualan pizza, yang nama-nama terkenal, mulai ganti strategi. Kenapa? Daripada mereka tutup, mereka mesti sesuaikan dengan kondisi. Karena banyak orang yang sudah tidak boleh keluar-keluar lebih sering kayak dulu. Ini sudah merupakan ancaman global. Dan hubungan kita saat ini hanya melalui sosial media, kita bisa WhatsAppan, pakai laptop, handphone, online lewat Zoom, dan ini anak juga mulai belajar sekolah, lewatnya laptop juga, terus belanja juga kita lakukan secara online, semua berubah.
dunia berubah. Makanya saya sangat bersyukur saat ini di kondisi pandemi, saya sudah kenal bisnis ini sebelum pandemi. Jadi pada saat pandemi terjadi, saya masih bisa sharing opportunity bisnis saya. Gitu. Nah, saya kan pengen tahu juga nih Pak Feli, kan Pak Feli sebagai karyawan tadi itu kan pernah, oh teman-teman, saya mau kenalkan, tadi saya lupa kenalkan Pak Feli, beliau ini punya posisi yang cukup, artinya cukup tinggi ya, karena di sebuah perusahaan, kalau level director itu kan biasanya sangat limited, ya Pak Felix ya? Dari berapa orang karyawan, Pak? 6.300 waktu itu. 6, berapa, Pak? 6.300-an. Waktu saya di sana masih 6.300 karyawan yang jadi direktur. Ya. Yang level direktur, Pak? 6 orang aja. Iya, nasional 6.300. Level direktur cuma 6 ya? Iya, cuma 6 orang. Berarti kan satu berapa itu? Per 1.000? Nggak banyak. Dan Pak Felix waktu itu sebagai karyawan berapa lama Pak Felix untuk mencapai level itu? 27 tahun. Nah. 27 tahun. Teman-teman bisa bayangin, 27 tahun Pak Felix mencapai posisi level director. Sementara kalau dengar tadi malam, itu ada yang sharing ya. Karena Pak Felix ini kan perusahaannya juga perusahaan makanan minuman terbesar di Indonesia. Ya, jadi importir gitu kan. Untuk mencapai itu tuh 27 tahun. Sementara tadi malam ada yang sharing ya, salah satu leader, dia bilang untuk income director cukup 3-5 tahun. Benar ya Pak ya? Kalau teman-teman nonton tadi malam tuh, gitu termes-emes. Betul-betul. Untuk mencapai CDA di bisnis ini bersama FFG dan Bizworld, itu ada yang mencapai 5-6 tahun, Bu Ari. Nah, makanya. Income-nya pasif income 3-5 tahun loh Pak. Iya, pasif income-nya yang didapat jauh melebihi direktur karena udah 600 juta lebih sampai 1 miliar sampai bahkan unlimited tidak terbatas dalam 1 bulan loh Bu Ari. Pasif income, bayang pasif income kita nggak kerja sendiri. Tadi Betul. Bu Ari sampaikan ya. Makanya itu, mungkin sekarang Pak Felix boleh sharing deh sebenarnya ya. Kita ini partnernya dengan perusahaan apa gitu loh Pak. Oke. Okay. Duitnya tuh sebesar apa gitu loh Pak. Iya. Saya juga mesti sampaikan juga tadi, Bu Ari ya. Tadi saya tangkap dari penjelasannya Bu Ari, itu semua yang saya rasakan ya, yang meyakinkan Bu Ari untuk gabung di sini bersama FFG kan, benar kan? Ya, toh jadi di bisnis ini bersama FFG itu komprehensif, menyeluruh yang didapat. Jadi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan suami, ya kan? Itu kan semua luar biasa sharingnya. Itu yang saya dapat. Kemudian Bu Ari ini suaminya sendiri, beliau adalah Pak Sudarmono, yang saya tahu adalah presiden direktur dari salah satu perusahaan multinasional ya, di oil and gas. Iya kan? Juga pemegang sahamnya. Jadi tapi Bu Ari masih tetap dengan sepenuh hati bekerja, menjalankan ini bersama FFG. Iya kan, sudah sekitar 10 tahun lebih ya mungkin ya Bu Ari. Itu luar biasa, fantastik. Itu ya, salah bagi saya. 11 tahun. 11 tahun ya, luar biasa ya. Kami, saya dimulai dari istri saya adalah sekitar 13 tahun, 2007 ya. Nah, oke, okay. Saya sampaikan, saya akan jelaskan kenapa saya 30 tahun berkarir, kemudian saya lepas karir saya di akhir 2017 dengan yakin dan mantap untuk full time di sini bersama istri saya di rintis istri saya 2007 hari ya. Saya akan sampaikan. Ini sebelumnya ada pertanyaan, ibu bapak, teman-teman semua, kalau ada pertanyaan bisa chat ya, tapi nanti kami akan jawab di akhir sesi. Karena tanyakan aja enggak apa-apa, nanti kami akan coba untuk di akhir sesi kami jawab ya, silakan. Oke. Saya akan coba share ya Bu Ari dan ibu bapak, teman-teman semua ya. Ya. Untuk kenapa sih kita bekerja di manapun, kita berbisnis di manapun, yang terpenting adalah apa? Ladang kita tepat. Nah, itu penting. Karena kalau kita bagus pun, kita sudah punya semua tools-nya, semua modal, termasuk mental, mindset, heartset yang bagus. Tapi kalau ladangnya salah, ladangnya nggak tepat, itu percuma. Ya kan? Nah, ini yang saya merasakan bahwa ladangnya ini kami tepat sekali gitu loh. Kami yang rasakan di sini. Kenapa kami bisa sampai belasan tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Ya kan? Oke, saya coba share ya.
Gambarnya udah keluar, Bu Ari? Yes, sudah, Pak. Oke. Disword ini benar-benar global ya, company ya, global. Jadi ini loh, tadi ada disebut-sebut FFG ya, Komunitas Internasional FFG, Freedom Fitness Global. Nanti akan di-share sama, kami akan share, Bu Ari juga akan sharekan mengenai luar biasanya komunitas internasional yang sudah ada di lebih dari 80 negara dunia. Ini adalah partnernya. Kami berpartner dengan perusahaan internasional, perusahaan yang nggak sembarangan, yang namanya perusahaannya ada Base World. BZZ World, Base World. Ya, motonya adalah happy, healthy, dan harmoni. Jadi lengkap dan natural ya. Benar, healthy-nya di sini alami. Selalu kami fokusnya di alami, natural. Jadi tidak ada chemical atau macam-macam ya. Oke. Nah, ini sebagian dari cabang-cabang di negara-negara, sebagian aja. Total ada lebih dari 30 negara di dunia, ya. Ini company-nya ya. Nah, ini Bu Ari, Bapak, teman-teman semua. Ya, yang saya perlu sampaikan, kenapa saya berani lepas mantap karir saya yang 30 tahun, terakhir 18 tahun di perusahaan itu dengan posisi mentok ya, di directorship level, ya. Itu karena di sini di Baseball dan FFG itu ada yang namanya pin title. Ya, Anda tanyakan nanti kalau kepada pengundang Anda lebih jelas. Ini penting sekali karena ini merubah hidup Anda ke depannya. Seperti yang kami alami. Saya sekeluarga alami. Bu Ari sekeluarga juga alami. Dan banyak dari kami yang di FFG. Ya. Anda bayangkan, Anda mencapai level CDA, yang tertinggi di sini ada CDA, Crown Diamond Ambassador, itu income Anda sudah 600 juta lebih. Minimal ya, dalam satu bulan. Dan itu pasif income. Artinya kita bekerja, nggak bekerja lagi, itu income datang terus. Ya, per bulannya. Itu dari satu macam bonus ya. Nanti saya akan sampaikan ya. Karena banyak sekali, nggak mungkin saya cover di sini semua dalam waktu satu jam ini, Bu Bapak, teman-teman. Ya. Anda benar-benar tanyakan detail kepada pengundang Anda, bila ada yang kurang jelas. Ya, ini loh, saya level director katanya berapa sih? Ya kan? Berapa? Oke, walaupun sama, hitungannya di atas 100 juta income. Ya kan? Tapi masih jauh daripada CDA. Daripada jangankan CDA, CDA aja, Crown Diamond aja. Ya kan? Itu sudah 400 juta lebih. Ini yang membuat saya langsung klik gitu. Langsung, wow, ini saya 30 tahun berkarir, masih jauh dari itu. Padahal di FFG Baseball ada yang 5-6 tahun, bahkan di Afrika juga mencapai dalam waktu 5-6 tahun CDA. Luar biasa kan? Gitu loh. Dan itu dari background berbagai macam. Mereka pendidikannya rendah, ataupun yang background profesi guru. Ya. Jadi nggak ada hal khusus di sini. Gitu. Siapapun bisa mencapainya. Itu yang luar biasa. Ya. Nah, ini contoh aja. Saya berikan ilustrasi aja bahwa di network marketing bersama FFG, dari satu bonus saja Anda bisa mencapai 630 juta. Bandingkan dengan konvensional sebagai karyawan ya, karena saya sebagai karyawan itu perkiraan saya sekian segitu. Perbandingannya seperti itu, Ibu Bapak, teman-teman semua ya. Jauh sekali. Jadi bagi saya, wow, ini masa depan gitu. Dan ini passive income. Artinya apa? Passive income itu bisa wariskan kepada anak cucu kita. Ya, itu jalan terus seumur hidup. Bahkan bisa diwariskan. Itu yang luar biasa. Dan di sini siapapun bisa mencapai tanpa ada yang bisa stop. Tidak ada siapapun yang bisa stop Anda mencapai posisi yang tertinggi di sini. Siapapun tidak ada. Yang bisa stop hanya Anda sendiri. Karena Anda berhenti, stop. Anda memutuskan stop, ya stop berarti. Tapi income datang terus walaupun Anda stop. Itu luar biasa di bisnis ini ya. Karena ini multiplikasinya berjalan gitu, Ibu Bapak, teman-teman. Ya, kita nggak bisa stop income kita. Kita bisa stop bekerja kita. Ya. Nah, di Bizbot ini fokusnya adalah di health, di kesehatan. Ya, kenapa di kesehatan? Karena tahun 2018 saja sudah 4,2 triliun US dollar omsetnya secara global. Sekarang 2020. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Wah, nggak tahu berapa triliun US dollar. Ya kan? Nah, kami ingin menjadi bagian dari situ. Itu potensinya besar sekali ya.
terutama yang natural, yang alami, yang kami fokuskan di sini. Ini besar sekali potensinya ya. Tantangan macam-macam, tantangan kesehatan, tantangan macam-macam ini ya. Stres termasuk ya, termasuk stres. Tadi Ibu Ari sampaikan bahwa di FFG ini kami juga dipandu, dibimbing untuk mengelola pikiran hati. Pikiran hati kami juga ya. Mindset, heart set ya, hati dan mental kami. Di sini lengkap ya. Gitu. Jadi nah, produk-produk kami ini sepintas ya Ibu Pak. Sekali lagi kalau Anda bisa tanyakan pada pengundang Anda untuk detailnya mengenai produk. Karena produk-produknya ini luar biasa dan sudah proven, sudah terbukti di lebih dari 80 negara di dunia. Ya, lebih dari 80 negara di dunia membantu orang untuk pulih dari berbagai macam tantangan kesehatan. Ya. Dan juga memelihara kesehatan termasuk dari COVID ya. Dari COVID, pandemi COVID ini Ibu Bapak teman-teman semua. Ini yang luar biasanya ya. Ada makanan sel, Alpha Meta, ada buatan Jerman, made in Germany, Alpha Spin. Ini adalah luar biasa karena ini buatan Jerman. Kalau Jerman itu gudangnya teknologi, Ibu Bapak, teman-teman semua. Ya, jadi sudah luar biasa kan. Itu kemudian ada Angel Seeker, pembalut. Pembalut terapi untuk wanita yang bisa mengatasi banyak berbagai macam tantangan dalam organ reproduksi wanita. Termasuk pria untuk kanker prostat. Ini fantastik sekali dan ini adalah produk awal dari kami yang sudah mendunia juga di lebih dari 80 negara di dunia itu ya. Phytomax. Phytomax ini produk termasuk baru dan mengandung phytonutrien 100% alami dan ini yang dibutuhkan oleh tubuh untuk antioksidan ya. Itu sepintas ya produk-produknya. Ini saya cepat aja karena waktu ya Ibu Bapak teman-teman semua. Jadi kalau sel intinya gini, kalau tubuh kita itu sakit, itu karena sel-selnya sakit, banyak yang mati atau pingsan ya toh atau rusak sel-sel tubuhnya ya. Jadi kalau sel-sel tubuhnya sehat, kuat, muda, otomatis secara keseluruhan tubuh kita itu sehat, kuat, muda. Karena sel ini membentuk jaringan tubuh membentuk organ-organ tubuh kita. Nah, organ-organ tubuh ini membentuk tubuh kita secara keseluruhan. Ya, jadi itu penting, lengkap sekali ya. Jadi poinnya adalah di sel. Nah, ini. Ya, diproses sama molekul menjadi mikromolekul sehingga bisa langsung diserap oleh membran sel. Masuk ke sel satu tiga dalam waktu 30 detik saja. Karena itu mengandung alfa PSP. Alfa PSP itu apa? Alfa PSP adalah nutrisi pokok untuk sel-sel tubuh kita. Jadi ini bukan makanan tubuh ya, Ibu Bapak, teman-teman. Makanan sel-sel tubuh kita. Nah, itu penting ya. Sel-sel tubuh kita diremajakan, dikuatkan terus, dimudahkan terus. Nah, otomatis kan bisa tadi disinggung oleh Bu Ari juga anti-aging ya, anti-aging, anti-penuaan. Ya, kita memperlambat penuaan. Ya, dari kulit, dari wajah, dari organ-organ tubuh secara keseluruhan. Karena ini adalah makanan pokok sel-sel tubuh. Nah, ini sertifikat-sertifikat internasionalnya. Ini penting sekali, termasuk USDA. USDA ini US Department of Agriculture ya, itu dari Amerika. Bahwa ini adalah organik produknya. Dari Amerika kan enggak sembarangan, dari EU, dari Eropa. Itu enggak sembarangan ya. Dari Singapura juga menjadi terpilih. Ini program kesehatan terpilih produk ini. Jadi sudah fantastik ya. Oke, kemudian antioksidan. Kenapa penting antioksidan? Antioksidan ini adalah penting untuk mengatasi radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas itu yang menyebabkan kanker. Ya. Nah, kanker itu disebabkan radikal bebas disebabkan apa? Sinar matahari yang langsung, yang terus-menerus, polusi udara, kemudian radiasi, radiasi IMF apa segala, merokok, metabolisme tubuh yang bermasalah, kemudian inflammation, peradangan. Ya, itu semua menyebabkan itu cikal bakal radikal bebas adalah cikal bakal dari kanker. Nah, penting kita antioksidan. Antioksidan didapat dari mana? Dari fitonutrien yang terbaik. Dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sayur dan buah-buahan. Untuk apa? Fitonutrien ini adalah untuk proteksi diri dan penyembuhan diri dari dalam secara alami. Seperti yang tumbuh-tumbuhan itu bisa proteksi diri dari segala macam cuaca dan bisa me-healing atau menyembuhkan dari
luka di batangnya atau potongan di ranting atau dahan atau di batangnya itu bisa pulih dengan sendirinya. Itu karena fitonutrien. Ibu bapak, teman-teman. Nah, itulah pentingnya fitonutrien untuk tubuh kita, ya. Termasuk kayak menstabilkan gula darah, kolesterol, hipertensi, ya, dan antioksidan. Jadi ini benar-benar alami dan membantu banyak kesehatan dari kita di tubuh kita, ya. Jadi ini adalah rangkumannya tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah Phytomax, ya. Phytomax. Jadi ini tetes, simple sekali, ya. Simple sekali. Ini kecil, hanya diteteskan di air minum gitu aja. Ini organik, herbal dan alami 100%. Jadi penyembuhannya bisa dari dalam tubuh, bisa dari luar, Ibu Bapak. Jadi lengkap, ya. Teknologinya canggih dan bisa langsung diserap oleh tubuh juga. Ya, karena tinggal dilarutkan di air gitu, tetesannya hanya tetes 5-10 tetes sekali minum. Ya, itu fantastik. Tapi kita sudah antioksidan kita dalam tubuh bisa terpenuhi. Ya, nggak mungkin kita makan sayur atau buah-buahan dengan jumlah yang disarankan oleh WHO kan? Nggak mungkin. Itu ya Badan Kesehatan Dunia. Itu. Nah ini Phytomax ya. Nah ini pembalutnya ya, Ibu Bapak, teman-teman semua. Penting sekali, 8 dari 10 wanita ternyata mengalami masalah di organ reproduksi, ya. Jadi ini penting sekali. Ini kanker serviks adalah pembunuh nomor 1 di dunia dan banyak masalah 62% karena pembalut yang bermasalah, pembalut yang tidak berkualitas. Kenapa? Ternyata pembalut itu adalah daur ulang, Ibu Bapak, teman-teman semua. Yang dicampur dengan chemical, dicampur dengan pemutih macam-macam mengandung zat dioksin. Anda bayangkan itu yang mengakibatkan endometriosis, kemandulan, keguguran, kanker dan juga kelainan janin. Ya, itu bahaya sekali. Ini yang banyak enggak disadari. Karena itulah produk Angel Secret ini sudah mendunia dan benar-benar banyak wanita yang sudah sadar untuk mengenai organ vitalnya. Ya, itu organ vital, organ reproduksi termasuk pria untuk prostat. Untuk mencegah prostat ya. Bayangkan kalau pada saat pakai pembalut, pakai chemical segala macam, tercampur dengan haid, darah kotor, itu masuk lagi ke vagina. Itu yang menyebabkan banyak masalah di organ reproduksi wanita, Ibu Bapak, teman-teman. Ya, itu solusinya adalah Angel Secret ini. Ya, ini benar-benar ada natural semuanya. Semua bahannya itu natural. Ya, Anda bisa tanya kepada pengundang Anda, ada demonya juga. Itu mengandung chip ion negatif yang bisa membunuh bakteri, kuman, menyeimbangkan hormon, menghilangkan bau, dan menyerap atau seperti apa ya, vakum untuk macam-macam masalah di organ reproduksi wanita. Ya. Daya serapnya kuat sekali. Ya, itu ada demonya semua. Jadi ini fantastik produk ini. Benar-benar saya sarankan kalau ini wajib wanita menggunakan pembalut yang benar-benar berkualitas alami, ya. Solusinya adalah Angel Secret ini, ya. Seperti banyak puluhan negara di dunia, ya, wanita. Ini demonya Anda bisa lihat, saya nggak putar sekarang, ya. Anda bisa tanyakan pada pengundang Anda, Anda bisa lihat demonya ini. Ini ada videonya, ya. Saya lanjut. Kemudian radiasi, salah satu radiasi yang menyebabkan masalah di kesehatan apa? Radiasi EMF. Radiasi EMF itu apa? Dari WiFi, dari handphone, dari komputer, dan itu macam-macam. Hair dryer, semua yang elektronik itu mengandung radiasi EMF. Dan itu bahaya untuk tubuh, ya. Bisa menyebabkan meninggal mendadak apa segala. Ya, di mana-mana sudah kita nggak bisa stop radiasi EMF. Contoh Anda bisa nggak bawa handphone apa nggak? Sekarang semua termasuk anak-anak kecil pakai handphone. Apalagi sekolah online. Semuanya pakai handphone. Ya kan? Itu bahaya sekali gitu loh. Itu radiasi. Kita nggak bisa cegah. Tapi kita bisa protek diri kita. Kita bisa protek keluarga kita dari radiasi tersebut. Tetap dengan menggunakan gadget itu. Handphone, wifi, laptop, macam-macam. Ya, tapi bisa terprotek dengan alpha spin nanti ini ya. Nah, ini contoh salah satunya adalah autis. Ya, tahun 80 itu anak autis itu 1 banding 10.000 kelahiran.
tahun 2013 itu 1 banding 50. Sekarang tahun 2020, nggak tahu 1 banding berapa anak yang terlahir mengautis. Itu semua gara-gara karena radiasi IMF, Ibu Bapak, teman-teman semua. Ya. Ini penting, benar-benar jaga. Karena kalau sudah autis, anak-anak itu perlu waktu, apa ya, banyak hal ya, banyak hal yang kita harus korbankan untuk membuat anak kita itu bisa normal, ya. Ini penting. Nah, solusinya adalah AlphaSpin ini, ya, buatan Jerman. Produk buatan Jerman, ya. Ini melindungi diri, ya. Dari radiasi-radiasi tersebut, dan ini kalau 4 namanya medan kuantum untuk melindungi keluarga kita semua, anak-anak kita. Ya, ada 4 kita pasang di rumah. Di rumah kita 4 ya, dengan radius 100 meter kali 100 meter masih bisa tercover. Ya, atau di bawah tempat tidur kita masing-masing, kita sendiri, anak-anak gitu. Ya, itu namanya medan kuantum. Kalau di dalam medan kuantum itu semua keluarga sudah terlindungi, Bu Bapak, teman-teman semua. Ini produknya ya. Ya, nah ini mengenai air ya, saya jelaskan bahwa nanti air yang disaring atau di air minum yang dimasukin AlphaSpin itu struktur molekulnya menjadi indah, cantik, indah. Itu yang terpenting. Seperti molekul air zam-zam atau air Lourdes ya, karena itu air zam-zam, air Lourdes itu ada banyak orang percaya bisa membuat awet muda, bisa bahkan bisa menyembuhkan macam-macam karena struktur molekulnya indah, cantik. Ya. Nah, itu air yang di AlphaSpin itu sama seperti mirip ya dengan yang air zam-zam dan air Lourdes. Ya. Ini jadi menjadi hexagonal water, menjadi living water. Ini yang luar biasanya, ya. Nah, minum air AlphaSpin tingkat oksigen dalam darah itu sebelumnya adalah rendah. Begitu minum air AlphaSpin, tingkat oksigen dalam darah menjadi tinggi. Ya, ini luar biasa. Ini pernah dilakukan demo. Ya, ini adalah contohnya di sini. Nah, ini eksperimen saya sendiri. Anda bisa lihat kedelai, saya kasih air AlphaSpin yang sebelah kiri, yang sebelah kanan pakai air biasa. Anda bisa lihat bedanya. Ya, beda sekali. Itu loh. Itu saya bayangkan aja kalau itu masuk air AlphaSpin itu masuk ke tubuh kita. Ya jelas kita lebih segar, lebih sehat, lebih kuat kan? Gitu loh, lebih selalu muda terus. Itu ini adalah salah satu bukti ya. Saya termasuk orang yang enggak mudah percaya ya. Jadi saya lakukan eksperimen sendiri. Ini dari teman dokter juga melakukan eksperimen yang tengah dibanding yang lain kiri kanan yang tidak pakai air AlphaSpin. Tanamannya bisa beda sekali ya. Itu. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian di sini mengenai produk-produknya, Anda bisa tanya, bisa di YouTube ya, dari berbagai macam tentang kesehatan ya, Anda bisa benar-benar bisa manfaatkan, bisa lihat ini testimoni atau kesaksian langsung dari orang-orang yang mengalami pemulihan gitu Bapak, teman-teman semua ya, dari cancer, dari stroke, dari susah punya anak, dari GERD ya, gastritis dan macam-macam. Nah, produknya di sini juga ada produk online-nya travel yang sekarang masih belum jalan, tapi saya perlu sampaikan bahwa ini adalah online murni. Jadi di sini produknya di samping produk kesehatan ada produk travel yang online yang bisa seperti kita punya Traveloka tapi internasional gitu Pak teman-teman. Kita kayak punya bisnis itu sendiri, punya pemegang master franchise-nya. Ya, Anda bisa tanya kepada pengundang Anda. Nah, ini yang penting, compensation plan-nya. Berapa yang mesti kita dapatkan, kita akan dapatkan ya sampai dengan 800 ribu US dollar. Anda bayar 800 ribu US dollar kalau sekarang itu sekitar hampir 11 lebih ya, 11 miliar ya, 10 miliar lebih kalau di kurs sekarang ya. Kalau kurs 11,2 miliar rupiah per bulan ya kompensasinya. Itu siapapun bisa mencapai ini Bu Bapak, teman-teman semua. Dan ini nyata. Karena di sini ada 9 macam bonus ya, termasuk traveling ke luar negeri gratis ya, bisa gratis di sini setiap tahun 1-2 kali bahkan lebih ya. Dan ini macam-macam bonusnya, ini yang luar biasa ya. Kita masuk, cara joinnya apa, kita ambil paket untuk
tergantung pilihan kita, mau silver, gold, platinum, atau diamond ya. BV, BV itu adalah satuan produk. Satuan produknya adalah BV ada 50 sampai dengan 900. Yang terbaik adalah diamond 900 BV. Ya. Jadi produk-produknya bisa dipilih. Produknya bisa kita gunakan sendiri untuk keluarga, untuk sangat bermanfaat bagi kita sekeluarga, bisa kita jual kembali. Itu yang luar biasa. Jadi di sini kita invest, kita dapat produk, tapi kita nggak rugi apa-apa, karena produk itu kita bisa pakai sendiri atau kita jual-jual kembali. Jadi nggak ada rugi, tapi kita sudah punya hak usaha di sini, Ibu Bapak, teman-teman semua. Jadi nggak ada risikonya sebenarnya. Ya. Pertama, bonusnya adalah 20% dari BV. Itu drive bonus namanya. Satu, pertama drive bonus, ya, 20% dari BV besarnya. Ya. Kemudian ada nomor dua adalah grup bonus. Besarnya berapa grup bonus? Besarnya ada 10% untuk silver sampai dengan platinum. Dan untuk diamond 12%. Bahkan diamond ini bisa mencapai 20%. Jadi yang terbaik memang adalah diamond. Jadi kami sarankan memang semua adalah, kalau saya ya, saya mantap dengan, saya mau berbisnis, saya pasti saya akan ambil yang terbaik. Karena itu akan beda. Semuanya beda. Ya, akan segala dari penghasilan, dari segala halnya itu berbeda. Ya. Nah, diamond di sini untuk grup bonusnya maksimal bisa $15,000 per minggu. Jadi per bulan bisa mencapai $60,000. Bahkan bisa $50,000 dalam satu minggu dan total per bulannya menjadi $200,000. Ya, untuk grup bonus untuk diamond, Ibu Bapak, teman-teman semua. Kalau silver, gold, platinum Anda maksimalnya bisa kayak silver maksimalnya cuma $500 per minggu, $2,000 per bulan, ya. Jadi potensinya $800,000. Itu kalau kita membangun 5 kaki totalnya ya, tapi enggak usah bingung dulu, Anda supaya enggak bingung cukup 2 kaki ya, ilustrasinya seperti ini. Ya. Anda you diamond itu Anda ambil diamond katakan, Anda mendapatkan A dan B. A dan B masing-masing ambil 900 BV, satunya B 600 BV, ya. Dari dua orang ini aja, dari drive bonus dan grup bonus, Anda mendapatkan $372. Itu 5 juta lebih. Dari dua orang saja loh ya. Jadi waktu itu saya berpikir, Ibu Bapak, oh ini gampang ya. Waktu pertama kali dulu ya, waktu istri saya meyakinkan saya, bahwa ini saya dapat dua orang, kemudian dua orang itu cari dua orang lagi yang mau menjalankan untuk mendapatkan dua orang lagi. Begitupun terus dua orang aja. Ini sudah multiplikasi terjadi. Jadi seharusnya saya mikir waktu itu mudah sekali ya gitu loh. Dan ini benar-benar terjadi loh Ibu Bapak, teman-teman semua. Ya. Jadi grup bonus, nah itu tadi 20% dari BV masing-masing ya. Anda bisa tanya lebih jelas nantinya kepada bunga Anda. Jadi dari dua orang aja sudah mencapai $372, ya. Nah, ini kan tidak berhenti. A dan B Anda itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka akan jalan terus. Hal yang baik mereka akan sharing, berbagi terus ke orang-orang lain tadi. Ya, atau cari dua orang terus gitu kan. Nah, sampai mencapai 125.000 BV A dan 125.000 BV B, transaksinya ya, Anda akan mendapat $15,000 untuk grup bonus saja dalam minggu itu. Ya, 115.000 US itu 200 juta lebih lah Ibu Bapak, ya. Anda bayangkan di situ. Dan ini enggak berhenti lagi sampai dengan yang tadi saya sampaikan Ocean Diamond 250.000 BV, 250.000 BV, Anda mendapat 20%-nya, bukan 12% lagi grup bonusnya, 20% karena sudah mencapai Ocean Diamond. Berarti Anda mendapat grup bonus $50,000 dalam minggu itu. Ya, jadi besar sekali. Oke. Ya, jadi ini kalikan 4 minggu dikalikan 5 kaki, ya 4 kaki yang dibayar jadi $800,000 ya. Anda tanyakan nanti kalau kurang jelas ini ya. Oke, tim bonus juga begitu, kalau ini bonus royalti, ada lagi. Anda akan dapat dari keturunan 3 keturunan Anda masing-masing 10% bonus dari bonus grup bonusnya ya. Saya akan cepat aja karena waktu ya Ibu Bapak, nanti Anda bisa tanya ini unit level bonus kayak Anda punya supermarket. Jadi ini bonus pemakaian produk. Jadi semua keturunan Anda nanti yang pakai produk, Anda dapat bonus. Ibu Bapak, Anda dapat bonus.
ya 10%, 10%, 5%, 10%, 10%, 5%, sampai 9 keturunan. Wow, ini yang menjamin juga passive income kan Ibu Bapak ya, teman-teman semua. Ilustrasinya begini, kalau 3 orang aja, Anda dapat 3 orang masing-masing dapat 3 orang, 3 orang, 3 orang sampai 9 keturunan, Anda dapat setiap bulannya. Setiap bulan uni level bonus, dari uni level bonus saja hampir 100.000 US dollar. Ya, ini passive income Ibu Bapak, teman-teman semua, ya. Nah, ini kenapa diamond? Karena semuanya diamond lebih bagus, bonusnya lebih besar, kemudian ada fasilitas-fasilitas mencapai ocean diamond juga untuk mencapai 50.000 US dollar, ya. Semuanya jauh lebih bagus. Itu kalau kita ambil yang terbaik diamond, ya. Nah, ini pentingnya posisi ya. Kalau Anda, kalau di basis ini bersama FFG, posisi itu sangat menentukan semuanya. Ya, Anda join hari ini, sekarang, ataupun besok, ataupun lusa, atau satu minggu, satu bulan lagi, itu sudah beda. Ya, Anda akan kehilangan aset yang terbaik. Ada kemungkinan Anda kehilangan aset yang terbaik yang menjadi aset Anda di bawah Anda nantinya. Ya, itu posisi yang penting adalah posisi di sini, ya. Oke, itu sih Bu Ari yang saya bisa sampaikan di sini ya. Sampai untuk bonusnya yang membuat saya kenapa saya mantap sekali di sini Bu Ari, ya. Jadi luar biasa, ya. Yes, karena uangnya itu luar biasa benar. Terus terang ya Pak Felix, dengan dibandingkan modal yang ini ya, yang waktu saya join bisnis S itu. Ini tuh angka waktu itu saya 10 juta itu angka yang relatif sebenarnya sangat murah waktu itu. Karena kita ditukar dengan barang. Yes. Nah, kan tadi Pak Felix sudah cerita partner bisnis kita, produknya juga udah detail banget Pak Felix, paling tidak gambarannya itu cukup. Sekarang kan pasti bertanya-tanya, saya mau angka itu, saya mau jadi CDA 5 tahun, saya mau itu. Jadi gimana caranya income direktur dalam 5 tahun di FFG, gitu kan? Yes. Nah, saya akan sharingkan. Halo, Bu Ari. Sekolahnya kita nih, teman-teman. Tentang sekolah ini, itu mengajarkan banyak hal. Saya sharing ya. Ya, tadi keputus Bu Ari. Tadi Bu Ari maksudnya mau sampaikan adalah sekolahnya ini adalah FFG ya. Ini keputus lagi Bu Ari. Oke, ini yang tadi. FFG ya, Freedom Finance Global komunitasnya ya. Bisnis FFG ini sebelum network ya. Ini network nih lagi loading. Ya betul. Tadi saya lanjut ya, saya lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi dengan kondisi pandemi begini itu saya bersyukur Pak, teman-teman, ini kita tetap bisa jalan. Saya nggak pernah jadi begitu kita tinggal di rumah PSBB, saya nggak pernah stop. Langsung jalan tetap online. Kita pakai laptop. Dan bersyukurnya, akhirnya transaksi tetap. Karena juga orang transaksinya lewat kontrak itu kan, yang berlipat-lipat ininya. Ya, Bu. Hari ini ada iya. Sebentar, ya. Coba matikan aja, mungkin ada yang bisa bantu ya. Yes, saya sudah matikan. Mungkin ada yang bisa bantu sharing mulai dari bagaimana FFG. Iya, ada yang bisa bantu untuk. Saya sedang dibantu Mbak Dan. Oke. Okay. Nah, ini ada yang sharing ya. Coba dari FFG. Memang. Ya, FFG ya Mbak Dandi. Oke, Bu Ari, tadi kalau kita mau dapat kalau dari usaha, kita mau dapat income 100 juta, modalnya berapa? Oh, kalau di usaha saya maksudnya. Ya. Usaha saya sebelumnya. Karena ya. Usaha itu sekarang saya tutup, Pak, tahun 2013. Makanya. Saya tuh lebih fokus di FFG Bizworld ini sekarang karena kalau mau dapat untung 100 juta di company saya yang dulu ya, saya itu harus nyiapin modal 10 kali lipat, Pak. Minimal ya. 10M, 1M. Jadi, misalnya 100 juta. Saya mau dapat income 1 juta. Saya mesti siapin duit 1M. Saya beliin barang, ya kan? Iya. Terus, dari barang itu nanti saya mesti jual habis, Pak. Kalau jualannya nggak sampai habis, ya nggak dapat 100M, Pak.
Ya, ya, betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Ini Nah, kalau di sini, Pak, dengan modal yang saya sudah pernah pernah lakukan dulu ya, 11 tahun yang lalu yang cuma 10 juta, ya. mau dapat 100 juta, nggak perlu invest lagi 10 juta, Pak. Ya, ya. Itu yang Betul, saya betul, suka. betul. Langsung, Mbak, mungkin bisa dibantu. Terima kasih, Mbak Danti. Mohon maaf nih ya. Teman-teman, mohon maaf ya, karena biasalah tantangan sinyal. Terus nih, Mbak Danti. Karena challenge ya, Terus, terus. online seperti inilah. Tapi oke okay, kan? Nah, salah satu channel online ini. Tapi it's okay. Nomor 20, Mbak Danti. Nomor 20 ya, nomor 20. Ya. Ya, oke. Okay. Karena gini loh, bagaimanapun ya, kita ini kan tetap dimanapun ada challenge. Tapi saya suka challenge-nya kita itu limited ya, minimal banget ya Pak ya. Cuma challenge challenge sinyal gini-gini. It's okay lah ya Pak, daripada sekarang kita buka Betul. toko, nggak ada orang datang, Betul, betul. sudah kadung investasi toko, sewa toko gitu ya, sudah beli-beli barang semuanya gitu ya. Jadi, nah Bisa dibesarkan. Itu membuat saya. Bu Danti Ya, bisa ini. dibesarkan yang di bawah, bawah kanan itu. Bawah agak kanan ada gambar itu. Ini yang gambar-gambar ini Mbak Danti, gambar Oppo. Bukan, bukan Mbak Danti, gambar sebelahnya, sebelahnya. ini ya, gambar layar. Sebelahnya itu. Nah, gambar layar Mbak Bukan, Danti. sebelahnya, sebelahnya yang gambar. Tadi betul. Ya, sebelahnya, sebelah kanan, Sebelahnya sebelah lagi Mbak kanan, Danti, satu lagi. sebelah Kanan, kanan. kanan lagi. Sebelah kanan. Satu lagi, satu Sebelah lagi kanan. yang bentuk gambar layar. Sebelah kanan, sebelah kanan. Ya, itu, betul. Ya, itu. Ya. Terima kasih Mbak Danti. Kebetulan sinyal di Mbak Danti bagus. Nah, inilah sekolahnya kita, ya teman-teman. Ya. Kenapa McDonald's dapat berkembang pesat seluruh dunia? Kenapa? Dan McDonald's ini terus berkembang. Karena dia bekerja, ada standar kerja yang sama. Jadi cara gorengnya, cara goreng kentang, cara cara apa namanya bikin burgernya gitu ya. Ini bisa diklik, diklik lagi, next. Makanya McDonald's bisa cepat berkembang. Sama seperti FNG. Next, Mbak. Nah, kalau kita mau passive income di bisnis jaringan, kalau orang bilang MLM, gitu ya, network marketing, Anda itu harus punya support system yang menduplikasikan standar kerja yang sama, gitu ya. Support system ini aja, kenapa FNG hadir untuk Anda? Next. Next, Mbak. Next, Mbak. Next. Yes, kenapa FNG hadir untuk Anda? Karena gini loh, support system FFG ini sudah terbukti long term dan mendunia. FFG ini sudah 17 tahun umurnya. Dia menduplikasikan standar kerja yang sama. Kerja di Indonesia, kerja di Amerika, di Afrika, di Eropa, semuanya sama. Dan kita punya kesempatan membangun jaringan manusia. Dan FFG membangun jaringan manusianya menjadi global leader FFG atau disebut professional network builder. Next. Nah, ini adalah program-programnya. Ada CD, 12 CD yang Anda bisa download di FFG Apps. Jadi handphone Anda, Anda tinggal install FFG Apps, Anda download 12 CD ini, Anda tinggal dengerin. Jadi Anda dimanapun Anda berada, tinggal dengerin, pelajari. Ya, ada 8 buku wajib yang Anda bisa beli juga di, tidak di FFG Apps ya, bukan di FFG Apps, tapi Anda belinya di Gramedia, toko-toko buku. Nah, ini akan membantu Anda merubah mindset dan mental. Dan ada pertemuan FFG, salah satunya mentoring program, yaitu satu program melipat gandakan atau memultiplikasi network Anda. Ya, ada bootcamp value your life, ada network camp. Yuk, next. Nah, ini tadi step by step Anda mencapai yang namanya financial freedom. Jadi langkah-langkahnya Anda harus ikuti pertemuan, ya nggak usah pertemuan kalau sekarang COVID, ya pertemuannya lewat Zoom. Ya, Anda ikuti mentoring program, Anda sharing ke banyak orang. Ini adalah program cepatnya FFG. Selama 90 hari Anda punya income minimal 50 juta rupiah masuk rekening Anda. Jadi modal Anda pasti balik. Ya,
Bootcamp dan netcamp ini adalah training yang saat ini sedang dirancang untuk diadakan secara online. Pada waktu Anda jadi mentor, ya, karena Anda ikut mentoring program, Anda jadi mentor, di situ Anda sudah pegang kunci untuk mencapai yang namanya Financial Freedom Club, FF Club. Yuk lanjut, next. Ini adalah Pak Ombi Hianata, founder FFG, asli orang Indonesia. Lanjut, Mbak. Dan beliau diajak sama John C. Maxwell, salah satu pengarang buku Leadership, untuk ikut berbicara di acaranya John C. Maxwell di Atlanta. Waktu itu John C. Maxwell sedang launching buku yang berjudul 15 Nilai Pertumbuhan. Ya, Pak Ombi salah satu yang dianggap bisa membangun people, membangun orang secara mindset dengan cara kontribusi. Ya, lanjut. Dan Pak Ombi dipilih juga merupakan orang Asia pertama untuk tampil sebagai cover story majalah Networking Times. Teman-teman, Networking Times itu umumnya yang tampil adalah orang-orang top dunia. Ini adalah foundernya Amway. Ini adalah orang kaya dari yang punya Virgin, ya, yang dari Australia. Dan Pak Ongi salah satu tampil di situ. Karena apa? Networking Times ini terbit di Amerika, disebarkannya di 162 negara. Lanjut. Nah, wah, ini nggak kelihatan ya peluang yang ditawarkan oleh Virgin. Ini saya baca. Satu adalah kesehatan. Dua adalah finansial. Ketiga adalah mental dan mindset. Gitu. Jadi FFG ini di all over 80 negara di dunia. Yang ditawarkan adalah kesehatan, finansial membaik, mental dan mindset. Terus terang teman-teman, hubungan anak saya ke anak dan saya ke suami lebih baik setelah saya join FFG karena ada training yang namanya Bootcamp Value Your Life. Yuk lanjut Mbak Danti. Untuk detailnya nanti teman-teman boleh tanya kok. Lanjut Mbak, next. Ini adalah FFG Indonesia. Next Mbak, diklik aja. Ini adalah berbagai kota ya, kita adakan acara di berbagai kota, lanjut. Kita juga ada di FFG, sudah ada di 80 negara ya, ini adalah contoh-contoh foto-foto di negara-negara tersebut, lanjut. Ya, sudah Amerika, Eropa, 5 benua lah. Ini termasuk yang Afrika, termasuk yang paling besar, ya. Lanjut. Afrika ini padahal berasal dari satu orang. Oke, yuk. Terima kasih Mbak Danti, ini cerita tentang FFG, boleh di-close. Thank you. Nah, teman-teman, kan tadi produk sudah ya, Pak Felix sudah sharing produk, company ya, company-nya global, internasional, saya sudah sharing sekolah. Pertanyaannya gini, kalau Anda tahu saya background-nya sebagai karyawan dan pernah jadi usaha. Pak Felix, 30 tahun, man. Jadi seorang karyawan dengan posisi yang level direct. Apakah hanya orang-orang itu yang bisa join FFG Biswork? Enggak. Saya pastikan tidak. Karena yang saya undang sebentar lagi ini adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau ini ibu rumah tangga tanpa pengetahuan bisnis, tapi beliau punya mindset bisnis yang baik. Nah, ini yang saya salut. Kalau nggak salah nih, beliau juga sudah lama, cukup lama di sini. Kita langsung undang ya, seorang ibu. Ibu rumah tangga dari Jakarta, dan saat ini beliau juga punya jaringan bukan hanya di Jakarta, tapi sudah banyak kota di Indonesia. Ya, saya undang Ibu Mei Fatmasari. Selamat siang Ibu Mei. Selamat siang Mbak Ari. Halo. Halo ya. Pak Felix. Nah, gini loh, saya panggil Mbak aja ya karena saya ya. Awet muda. Iya dong. Nah, saya gini loh, saya ini salut kan dengan kan kalau tadi semua orang pikirin ya hanya orang pengusaha bisa itu hitungannya. Kayak gitu, jelimet gitu. Sebenarnya kan jelas ya. Saya pengen minta, coba sharing bagaimana awalnya join. Sebenarnya di sini udah berapa tahun? Saya hampir 10 tahun ya. Akhir, nah, Desember. Iya, ya benar. 10 tahun? 10 tahun. Saya di mirip-mirip sama saya lah ya. Betul Mbak Ari. Cuma sekarang ini 10 tahun ini apakah MLM company yang pertama? Tolong sharing aja deh. Seperti apa sejak awal gitu ya. Itulah menariknya sebenarnya. Bicara tentang bisnis MLM bersama FFG ini bukan MLM saya yang pertama Mbak Ari. Ya namanya ibu rumah tangga, kan pengen pengen membantu juga lah, terus potensinya keluar juga lah gitu loh, untuk bisa menghasilkan uang gitu loh.
ya yang paling gampangnya itu MLM kan. Nah, itu ya bicara tentang MLM, ya itulah, karena mindsetnya beda banget waktu saya ada di sini. Jadi MLM ini adalah MLM kelima saya, Mbak Ari. Jadi, tapi sebelumnya saya tuh pindah-pindah MLM itu kenapa? Karena berpikir, ini produk, saya mau jual kemana lagi gitu loh. Karena mindsetnya saya hanya jualan. Saya nggak ngerti bagaimana orang yang udah join itu mau saya apain. Terus sayanya harus mengembangkan dirinya itu tuh harus bagaimana gitu kan. Nah, jadi saya nggak ngerti tentang itu. Nah, waktu pas dikenalkan dengan FFG, sebenarnya saya sempat berpikir, kok MLM lagi ya gitu loh, apa harus saya jalanin lagi gitu. Nah, tapi yang luar biasanya saya bersyukur banget waktu saya diperkenalkan, saya terima kasih sama Allah gitu loh, karena justru dengan bisnis ini, perekonomian keluarga kami justru terpenuhi semua di sini gitu loh Mbak Ari. Jadi kalau dulu itu mindsetnya kan jualan. Nah, kalau pas waktu jelaskan ini, saya tuh yang tadi Pak Felix Mbak Ari ya yang bilang tentang konsep active income sama passive income, terus ternyata dengan MLM salah satunya, dengan modal yang Mbak Ari bilang tadi terjangkau gitu loh. Walaupun Mbak Ari modalnya terjangkau, itu saya memulainya juga dengan hutang. Jadi benar-benar karena saya dibukakan mindset dan saya melihat hal besar di bisnis ini bersama dengan FFG, saya waktu itu ngambil posisi yang terbaik. Dan saya dengan izin suami, alhamdulillah didukung sama suami, itu kita cari cara untuk saya bisa mendapatkan modal itu. Ya, pokoknya saya melihat hal, wah, karena perhitungan marketing plan yang Pak Felix tadi, itu tuh beda banget di MLM yang lain, Pak Felix. Jadi kalau di MLM yang lain tuh, kenapa salah satunya bikin mentok ya saya waktu itu tuh, karena di marketing plan-nya itu tuh bikin mentok juga sebenarnya. Nah, tapi di FFG ini waktu terutama untuk Biswat ya perusahaannya, thank you banget. Otomatis itu karena FFG-nya juga. Jadi marketing plan-nya tuh bagus banget. Yang tadinya saya itu berpikir gini loh, enggaklah saya nggak mau MLM lagi gitu loh. Tapi pas lihat marketing plan-nya itu tuh saya tuh yang tadi nonton kayak Pak Felix jelasin itu yang sambil tiduran, itu sampai bangun. Terus saya bilang, wah ini gampang banget gitu loh, karena terus banyak lagi. Dulu tuh hanya 4, ditambah lagi sekarang jadi 9 kan. Itu sebenarnya menambah excited saya nih waktu sekarang ini dengan marketing plan yang bonus 9 itu. Jadi ini luar biasa banget dan saya dari hutang itu saya mengerjakan bisnis ini jujur harus diketahui juga ya kan dulu mentoknya karena apa ya, saya harus jualan ke siapa gitu kan. Karena memang saya orang daerah, saya bukan orang Jakarta gitu, jadi saya nggak kenal sama siapa aja. Tapi karena saya ngelihat itu tentang bisnisnya, tentang marketing plan-nya, dan passive income yang terjadi di FFG, itu pokoknya saya sampai bisa itu hanya 1 bulan balik modal. Jadi saya balikin uang dari saya pinjam-pinjam. Jadi memang pinjamnya bukan ke 1 orang, bisa sampai 3 orang balik, biar gampang dapetnya gitu kan. Ya, ini alhamdulillah banget dan saya dengan FFG dibukakan mindset itu tadi penting banget memang dan alhamdulillah sampai sekarang saya ikut yang tadi Mbak Ari bilang saya ikut namanya mentoring programnya, saya dan mentoring programnya saya duplikasikan ke tim saya. Jadi bukan saya yang pinter, tapi FFG-nya yang sudah ada sistem yang sudah bisa terduplikasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang tiap minggu income dari bisnis ini mengalir di rekening saya. Dari dahsyat ya. Keren ya. Jadi gini loh, ini kalau Ibu Mei ini kan beliau dari background ibu rumah tangga dan memang mindset-nya sih mindset bisnis. Memang kalau kita ini gitu loh, nggak perlu bingung dengan caranya karena cara itu udah pasti ada kan. Yang penting mindset-nya dulu nih ada di bisnis, ya kan? Nah, kalau ini dari Ibu Mei, ibu rumah tangga, saya mau sharing lagi, mau ajak lagi sharing seseorang dari Makassar, ya, jauh dari Makassar. Beliau ini adalah seorang karyawan yang saat ini juga masih bekerja, ya. Tapi karyawan ini juga punya mindset bisnis yang bagus. Nah, saya mau sapa dulu. Mana nih Mas Andri? Halo Mbak Ari. Halo. Halo Mbak Ari, Pak Ferry. Halo Pak Andri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Dahsyat. Iya nih,
Kita nih perlu tahu nih kan, kalau tadi saya dan Pak Felix udah gambarkan mengenai angka-angka dan apa cara kerja sekolahnya ya. Ya. Nah sekarang boleh sharing nggak Mas, awal join? Okay. Kalau tadi Mbak Mei tadi, Sis Mei itu tadi dia joinnya dengan langsung diamond karena dia tahu klik gitu kan. Dan saya diamond, pinjem duit. Nah, ya. Awal mula di informasikan bisnis ini, Mas Andri sendiri tuh gimana gitu melihatnya? Oke, okay. Jadi ya? saya cerita sedikit dulu ya Mbak Ari, Pak Felix. Boleh. Jadi sebenarnya ini kan bisnis MLM, jaringan. Ya. Kalau dari sisi employee Mbak Ari dan Pak Felix, kalau ditawari bisnis ginian, mereka pandang sebelah mata. Karena apa? Karena pertama employee itu zona nyaman Mbak Ari. Nyamannya di mana? Karena mereka kerja banyak sedikit atau sedikit, mereka tetap dapat penghasilan tiap bulan. Nah, jadi tidak sadar mereka modalnya itu adalah menukarkan waktunya dan tenaganya untuk dapatkan penghasilan. Nah, saya melihatnya di sini. Kan teman saya waktu dijelaskan konsep ini, waktu diceritakan, dipresentasikan cash flow quadrant kayak Mbak Ari. Nah, ternyata E dan S itu adalah active income. Jadi saya aktif dulu bekerja, baru terima uangnya. Nah, yang jadi permasalahan, nah saya baru kliknya waktu pandemi kemarin, pandemi sekarang. Nah, kan banyak perusahaan yang tutup, karyawan di PHK, ada yang dirumahkan. Nah, sama, itu terjadi juga di tempat saya bekerja. Nah, saya bilang, ini resikonya, baru saya ngeh. Ternyata zona active income itu tidak aman. Karena kalau tidak bekerja, entah itu kita di PHK, pensiun, usaha tutup, bangkrut, atau terjadi sesuatu, otomatis penghasilan berhenti. Nah, saya langsung klik, alhamdulillah waktu 10 tahun yang lalu saya ambil ini peluangnya. Nah, itu Mbak Ri. Karena begini, di employee itu kenapa banyak orang yang tidak lirik bisnis ini? Karena yang pertama, ya tadi saya bilang nyaman. Dan pintarnya perusahaan seperti ini. Kenapa untuk mengikat karyawan itu, kan biasanya karyawan mau pindah-pindah-pindah, tapi diikat dengan cara kasih pinjaman, terus kemudian dikasih sekolah supaya untuk bangun aset perusahaan. Kalau mau keluar harus lunasi dulu utang-utang yang sudah kamu ini. Jadi kalau dia berpikir hitung-hitung, kalau saya keluar berarti saya pesangon saya habis dong untuk bayar ini, bayar utang. Nah, itu yang membuat kenapa banyak teman-teman employee termasuk teman-teman saya yang saya ajak ke sini tuh masih menolak. Tapi saya ya, itu karena di bisnis jaringan ini yang saya lihat sistemnya sudah ada, produknya bagus, ya sisa saya jalankan. Kalau konsep konvensional kan butuh konsultan Bari kalau mau bikin perusahaan. Iya, betul. Nah, konsultannya itu pun dibayar mahal. Betul. Nah, di sini saya cuma modalnya kecil. Nah, yang tadi Mbak Ari, modalnya itu saya jujur, saya ngutang juga sama dengan Mbak Mei. Andri waktu join pertama itu join apa, Andri? Langsung diamond ya? Enggak, Bu. Karena waktu saya dipresentasikan ini, jadi namanya employee, Bu, dengan level saya, kan bukan manajer, Bu. Kalau level manajer mungkin iya. Kalau di level saya rata-rata, itu gajinya, Bu, terus terang hanya untuk dipakai bertahan hidup. Bukan menikmati hidup. Jadi lebih banyak cicilannya dibanding pendapatannya. Ya, istilahnya 10 koma lah, Bu. Baru tanggal 10 sudah koma. Nah, jadi waktu join apa? Silver atau yang mana? Saya ambil silver, Bu. Karena waktu dipresentasikan, ya sama tadi Pak Felix bilang, posisi yang menentukan. Oke. Jadi saya ambil posisi dulu, saya berusaha untuk cari bagaimana caranya saya bisa diamond. Jalan satu-satunya apa, Bu? Operasional saya, motor saya jual. Saya jual 7 juta kemarin sampai dapat untuk penuhi target diamond. Karena saya pikir diamond satu kali invest, ya penghasilannya sudah bisa dapat 9 bonus. Nah, itu yang menarik. Daripada saya pikir bikin bisnis konvensional, saya tidak tahu try error, break even point-nya kapan, ya saya tidak tahu. Bisa saja yang saya lihat teman-teman bikin usaha juga, ya modalnya habis,
ya sudah usahanya tidak ada, tidak kelihatan, lebih banyak ruginya. Nah, kalau saya lihat di sini, dan saya minta terima kasih kepada teman saya, dia bilang, kalau kamu hari ini tidak punya uang, sampai kapan kamu tidak punya uang? Yang betul juga ya. Jadi saya minta terima kasih buat Pak Yusuf dan Ibu Asma yang undang saya perkenalkan bisnis ini. Dan ini yang menarik Mbak Ari, karena ya, saya dibimbing lewat support system yang mengajarkan saya bagaimana cara mengembangkan ini bisnis. Jadi itu yang menarik, FFG-nya yang Mbak Ari tadi sudah sharingkan, nah itu yang menarik. Jadi tidak perlu bayar konsultan. Nah, kalau di tempat kerja saya Mbak Ari, itu konsultannya 2 orang aja dibayar satu hari, itu 100 US dollar satu hari dari India dan dari Singapura. Dan wow, itu, dan sampai sekarang pun Mbak Ari, tempat saya bekerja itu masih bikin sistem, try error. Sudah usianya 47 tahun perusahaannya, sampai sekarang masih bangun sistem. Bongkar pasang, bongkar pasang, dan itu memerlukan biaya. Kalau di sini enggak. Di sini sistemnya sudah proof, sisa pakai, sisa kembangkan, duplikasikan, sudah jalan bisnisnya. Dan pasif income-nya, aduh, lumayan, Mbak Ari. Iya, dan saya ingin tahu nih, Mas Andri, kan kalau tadi Mas Andri bilang karyawan saat ini ada pengurangan. Apakah di kantor Mas Andri juga ngalami pengurangan? Ada, Mbak Ari. Jadi ada pengurangan. Jadi pengurangan itu, ini gaji maksudnya? Ya, jadi saya termasuk orang yang kena rata-rata semua, mulai dari level manager sampai ke bawah. Jadi, waktu pandemi ini, gajinya itu hanya diterima 70%, dan itu pun dibagi dua bayarnya. Jadi dibagi tanggal 15 dan tanggal 25. Nah, kemarin kabar katanya mau dirumahkan, tapi hitung-hitung lebih rugi perusahaan kalau karyawan dirumahkan. Kan tidak bekerja, tapi tetap dikasih gaji 30%. Jadi tidak mau. Perusahaan tidak mau rugi. Jadi sebenarnya Mbak Ari, Pak Felix, di tempat saya bekerja itu, untuk memecat karyawannya itu sangat berat. Karena apa? Mereka harus bayar pesangon. Jadi caranya, cara satu-satunya itu adalah bagaimana cara perusahaan membuat tidak nyaman karyawannya dengan cara dimutasi. Kalau sudah, kalau mempan, masih mempan dimutasi, ya dikasih non-job. Akhirnya keluar sendiri. Kalau keluar sendiri kan tanpa pesangon. Jadi sekarang ceritanya ini bersyukur banget ya ada di bisnis FFG Bisuat ya? Sangat, sangat bersyukur, Bu. Karena saya ambil peluangnya 10 tahun yang lalu. Jadi hari ini pun saya mau dipecat, Bu. Saya siap. Makanya wajahnya... Pak Felix, saya siap, Pak Felix. Ya, wajahnya Mas Andri ini cerah banget. Segar-segar, ya. Iya. Jadi itu yang menarik. Thank you sharingnya. Ya. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri sharingnya. Jadi Pak Felix, ini nih ceritanya nih, biar teman-teman juga tahu kan, Mas Andri ini adalah kondisi yang sekarang ini terjadi. Kondisi pandemi ini kan banyak orang ngalami seperti apa yang Mas Andri alami. Tapi ya bersyukur dia ada di sini, jadi dia pun ready. Makanya gak ada kelihatan wajah stresnya dia ya. Nah, ya, teman-teman, sekarang ini kan kita sudah sharing semuanya ya, dari yang ibu rumah tangga gitu ya. Sekarang ini ternyata ada beberapa pertanyaan. Kita mau jawab pertanyaan ya, Pak Felix? Ya, Bu Ari. Ayo, ada. Oke, dari Ibu Santi Susanti. Saya pengen join, bagaimana? Hubungi pengundang ya, John? Jawabannya hubungi pengundang Anda, Ibu Santi Susanti. Ya. Nah, kalau dua, Ibu Santi juga nanya nih, semangat beliau rupanya. Kalau saya tidak dapat teman untuk join, apa tetap dapat passive income? Ada waktukah untuk mendapatkan kaki kita? Nah, itu. Ini Pak Felix yang pengalaman juga nih, boleh menjawab nih Pak Felix. Ya, Bu Santi ya. Bu Santi, kalau kita nggak ada teman untuk join, nah kita kan nggak... Kita perlu untuk membangun di sini, membangun aset, membangun orang di sini. Jadi kita mesti mendapatkan orang dulu, ya kan? Kita untuk mensponsori orang, kita berbagi pada orang. Nah, tadi kayak sharingnya Ibu Mei. Ibu Mei itu nggak ada teman karena dia pendatang, gitu. Tapi bisa menjadi seperti ini sekarang, gitu. Jaringan beliau bisa ke kota-kota mana, bahkan Amin bisa ke luar negeri juga, kan? Jadi itu... Karena ketemu, dan bukan hanya teman ya, itu nggak, orang nggak mungkin nggak ada teman sekarang. Bisa berteman pun melalui sosial media bisa. Ya kan, ketemu orang dimanapun itu bisa. Karena di pasar, kadang orang yang Afrika itu dari orang ketemu di pasar.
presentasi di pasar, demo di pasar gitu, sampai itu jadi Afrika, sekarang Afrika ke Eropa, ke Amerika. Jadi dari satu orang aja bisa ke ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Itulah luar biasanya bisnis ini bersama FFG ya. Bersama FFG dan Bizworld. Bu Santi. Nah. Jadi tetap perlu untuk dapatkan itu, dan ada waktu. Waktu kembali ke kita masing-masing kan. Ya kan, kalau misalkan saya atau banyak dari kami ya, FFG yang kerjanya full time, posisinya tinggi, makin tinggi kan makin makin banyak waktunya kan, makin sibuk, tanggung jawab makin besar. Tapi dreams kami, kekuatan impian kami bahwa kami ingin membangun bisnis kami sendiri, membangun impian kami, ya kami luangkan waktu untuk itu. Kami sempatkan, karena berapa sih dibutuhkannya itu waktu hari libur kita bisa di luar jam kerja kita bisa lakukan. Itu yang kami lakukan di sini itu. Ya kan? Mungkin Bu Ari bisa, Pak. Iya, bisnisnya Bu Ari. Ya, betul sekali. Artinya kalau kita apa tidak perlu tergantung orang yang di bawah kita. Kita aja sharing, nanti kan pasti bisa. Seperti hanya ibu rumah tangga yang enggak kenal karena dia dari daerah, tetap bisa bangun. Dan sekarang posisi Bu Mei itu beliau adalah seorang senior mentor. Artinya beliau sudah punya banyak mentor di grupnya beliau. Gitu loh, lahir mentor-mentor. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya. Setiap bulan berapa rupiah jumlah produk yang harus dibeli? Kalau teman tidak kita ajak tidak aktif, bagaimana? Nggak usah bingung. Yang penting Anda aktif dulu. Yang penting Anda dulu, ya. Nggak perlu tergantung sama orang. Karena ini adalah bisnis kita. Gitu ya. Terus berapa produk yang harus dibeli setiap bulan? Tadi saya jawab aja langsung ya, Pak Felix ya. Silakan. 100 BV, yaitu hanya dua macam produk yang Anda mesti beli. Itu sudah requirement untuk Anda seorang diamond mendapatkan 9 macam bonus ya. Awalan itu nanti 6 bonus. Nanti Anda mencapai satu level, Anda bisa dapatkan 9 bonus. Menarik. Yang penting Anda mesti mulai dulu, gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, Bulan ini ada spesial promo. Saya mau sharing ya, spesial promo. Bu Ari, ada Ibu Mimi kalau nggak salah, agak angkat tangan tadi. Oh, Ibu Mimi? Okay, ya. Okay. Ibu Mimi mana Ibu Mimi? Ada, silakan. Mungkin. Ibu Mimi silakan buka suara aja. Buka suara. Halo, Ibu Mimi. Langsung unmute sendiri, Ibu Mimi. Bu Santi sama Bu Rusli Lanti ini udah cukup jelas ya tadi ya ini ya jawabannya. Bu Mimi mana Bu Mimi? Jelas Bu. Okay. Ya Bu, ada pertanyaan apa Bu? Ya Bu Mimi silakan Bu Mimi. Halo. Oke, okay. Kalau gitu sambil nunggu Bu Mimi saya mau sharing dulu sesuatu yang bagus. Ya, ya. Silakan Bu Ari. Saya akan sharingkan apa yang kita dapatkan di bulan ini, promo bulan ini. Sabar ya teman-teman, ini sedang menunggu tampilan layar saya. Sip, alhamdulillah internetnya bagus. Bro, saya ini. Bentar ya, saya akan coba terus ya. Yes, ya teman-teman ya. Saya nggak usah perbesar ya teman-teman. Rasanya sih udah begini aja udah kelihatan ya. Jadi masih ada waktu nih. Hari ini kan tanggal 18 Oktober. 1 sampai 20 Oktober itu Anda akan mendapatkan extra drive bonus. Tadi Pak Felix bilang kan drive bonusnya 20%. Nah, untuk 1 sampai 20 Oktober, kalau Anda mencapai 1.200 BV, ya BV itu apa? Produknya apa aja yang BV-nya. Jadi setiap produk ada BV-nya. Itu nanti Anda langsung tanya sama yang undang. Anda capai 1.200 BV, Anda dapat extra drive bonus 10%. Artinya harusnya Anda dapat standar bonusnya 240, ini yang 20%. Tambah 10%, Anda terima jadi 30%. Ya, 30%. Artinya Anda mendapatkan 1.200 BV, kenalin ke orang, Anda terima langsung cash 5 juta ke tangan Anda. Kalau Anda kenalinya 1.500,
cash 6.300. Sampai 2000, cash 8.4. Jadi berapapun DV yang Anda capai selama tanggal 1 sampai tanggal 20 Oktober ini, Anda akan terima 30% dari DV itu. Kalau itu kerja sendirian ya, dari Anda memperkenalkan ke orang. Nah, ini yang kerja tim. Anda masih punya kesempatan. Join hari ini, Anda langsung lakukan kenalkan ke orang, kerjasama dengan tim, Anda mencapai yang namanya transaksi Rising Star, di mana grup A Anda mencapai 750 BV, B 750 BV, Anda akan terima ekstra $200. Jadi uangnya 5.4. Ya, ini ekstra $200 plus produk Vipomax. Kalau Anda bisa mencapai lebih, ekstra $300. $400, bahkan sampai $500. Kebayangkan angka 22 juta ini di tangan Anda hanya dari kalau Anda dapat dari grup A dan grup B. 22 ditambah yang di atas, artinya Anda dapat bonus drive dan bonus grup. Ini dijumlahkan berapa uang yang Anda terima. Yeah. Itu akan Anda terima senilai 12 juta. Bulan Oktober aja loh, makanya kalau sekarang ini teman-teman yang masih bingung, masih galau, masih aduh kok saya nggak punya uang ya, Anda join pertama seperti yang Mas Andri tadi, silver. Beli satu produk, silver dulu, ambil posisi. Habis itu think smart, gimana caranya kembangin jaringan, cari dana untuk join diamond. Gitu kan ya Pak Felix ya? Ya, tadi yang extra drive bonus sampai dengan tanggal 20 Oktober ini nggak kebetulan ya Bu Ari. Ya kan? Masih ada waktu. Ini kita masih ada waktu sampai 20 Oktober, karena itu perlu cepat untuk ambil keputusan, ambil posisi, kemudian segera sharing, sehingga bisa tangkap bonus drive bonusnya sampai 20 Oktober, ditambah yang di bawah pin title itu bonusnya sampai dengan akhir bulan. Jadi masih ada kesempatan lebih panjang. Iya kan? Betul. Jadi itu bagus sekali. Gitu loh. Itu semua tergantung dari kita. Dan siapapun tidak bisa stop kita di sini. Itu yang luar biasanya di bisnis ini bersama FFG ya Bu Ari ya, Ibu Bapak. Betul. Makanya di sini kan kayak tadi saya sendiri udah 11-an tahun, Pak Felix 12. Bu Mei itu loh udah orang ini MLM yang kelima dan dia bertahan paling lama di sini 10 tahun. Artinya ini memang MLM yang secara konsep paling benar ya. Maksudnya bukan paling benar lah, jadilah bagus lah. Karena ini memang proven, FFG ini proven di 80 negara ya. Di luar negeri pun sudah gampang dan Anda joinkan orang luar negeri begitu mudah. Apalagi Mas Andri, alhamdulillah beliau terselamatkan dari bisnis ini karena joinnya sebelum krisis mendera. Oke, yes. Saya kira semuanya sudah cukup jelas ya. Yep. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai jam ini, sampai saat ini, karena kita tanpa kita sadari kita tadi berharap 1 jam, tapi ternyata kita bisa 1 jam 20 menit ya. Tapi Anda masih stay. Yep. Ya, yuk kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih stay dan harapan kami. Sharing kami bermanfaat buat Anda semua, bisa membantu keluarga Anda dalam pemulihan keuangan di masa krisis pandemi COVID ini. Amin. Selamat siang teman-teman. Oke. Izin pamit. Dan thank you. Bye. Terima kasih.